Halo MBTI Lover, pagi ini tadi saya mendapatkan telepon dari teman lama saya. Dia menanyakan tentang jok untuk Honda Forza 250cc. Agaknya dia baru saja beli motor baru. Motor ini masih baru di pasaran. Jadi kita coba untuk memberikan inspirasi jok motor untuk Honda Forza 250cc. Kita temuin saudara Poma untuk mendesain jok Honda Forza 250cc. Yuk. Pom. Oh iya, Pak Edi. Ya. Jadi gini, tadi ada temanku telepon, dia tanya udah punya belum desain untuk Honda Forza. Kita kan belum pernah bikin. Ya, ini saya kira kita bikinin aja. Dia motornya baru, tapi aku nggak ngerti dia pakai warna apa. Jadi coba Boma cariin untuk Honda Forza gambarnya, nanti didesain. Kebetulan sih udah ada ya Pak Edi ya. Kemarin sempat foto juga di IMS untuk motor-motor yang terbaru. Coba di sini kita lihat ada Forza. Ini untuk satu warna aja sih. Mungkin kalau di website Forza resminya ada beberapa warna biasanya. Coba kita cari. Yang kita buat adalah jok Forza yang terdiri dari tiga warna, yang satu warna hitam, yang satu warna silver metallic, dan yang satu lagi warna putih biru. Konsep joknya untuk yang hitam itu kita lebih ke sporty, menggunakan bahan MBTEC Riders dan campuran dengan MBTEC Premium Carrera yang warna hitam dengan list MBTEC Riders yang warna abu-abu. Untuk Honda Forza yang warna putih biru menggunakan konsep modern dengan bahan MBTEC Riders warna blue, white, dan black dengan tambahan MBTEC Premium Carrera Black untuk aksen hitam doknya. Untuk yang silver metallic menggunakan konsep yang elegan dengan bahan MBTEC Riders Black dan MBTEC Riders White dan juga dengan tambahan MBTEC Premium Carrera Black dipadupadankan dengan list putih. Desain Honda Forza ini bisa diaplikasikan di motor yang asli karena desain joknya ini sudah pernah diaplikasikan sebelumnya dan kita ubah warna dan pattern yang tidak terlalu rumit dan bisa diaplikasikan. Oke, Poma, thank you. Ya, sama-sama. Demikian tadi pemirsa, inspirasi jok untuk Honda Forza 250cc. Saksikan di video selanjutnya aplikasi jok custom Honda Forza 250 di wujud aslinya.